Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Ramune no Mikata yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag cara meminum Ramune JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam Anda. Selamat acara. Halo, aku Flora. JKT! Hadir pada pertunjukan cara meminum Ramune atau Ramune no Nomikata oleh JKT48 New Era. Welcome! Mantap! Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda. Yang kedua ada Kotei no Koinus, Goyard Papi. Yang ketiga ada Disco Hokensitsu, Disco di UKS. Dan yang keempat ada Omatase Setlist atau Setlist yang dinanti. Sebelum lanjut, aku mau tanya, siapa di sini yang pernah minum Ramune? Aku! Siapa yang belum pernah? Aku! Mungkin nanti bisa dicoba ya. Okay, meminum Ramune terkadang mungkin merasa merepotkan ya. Sama seperti kehidupan yang kita jalani, terkadang kita menemukan rintangan dan juga hal-hal yang sulit. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengerahkan semangat kita dan bergerak maju. Melalui pertunjukan kali ini, semoga kita bisa mengembalikan kembali semangat kita masing-masing. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkanlah kami memperkenalkan diri satu persatu sambil bercerita tentang topiknya. Ini adalah bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang kan. Pernah gak sih teman-teman member tuh mendapatkan sesuatu dari teman-teman member yang lainnya dalam sebagai bentuk kasih sayang gitu? Atau gak sebaliknya, mau ngasih apa sih ke member lain dan kenapa gitu? Dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Iya, bukan berarti tanpa hati kamu, aku Gita, terima kasih. Terima kasih. Apa yang pernah dikasih member ke aku ya? Sebenarnya kayaknya hampir semua member pernah ngasih sesuatu ke semua member juga, karena kayaknya member tuh banyaknya love language-nya receiving gifts. Jadi mereka sering ngasih-ngasih. Aku kayak waktu itu aku pernah inget, aku 200 show atau apa ya, waktu itu dikasih sama Vioni coklat juga. Aku lagi 200 show, terus waktu itu aku lagi ulang tahun. Aku lagi ulang tahun juga sering dikasih kado sama Mute Eli, sama teman-teman aku yang lain juga. Emang iya jadi... ya? Oh, Eli doang waktu itu yang beli ya? Enggak, aku ikut patungan, lupa. Dia juga patungan, jadi kayak semua member pasti pernah ngasih sesuatu ke aku. Dan aku juga kalau misalnya berkenan, bingung. Mau ngasih sesuatu juga ke semua member gitu. Terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat malam. Semua di coklat satu sutra. Halo, aku Shani. Shani.
dari Vioni aku pernah dapat karena Vioni waktu itu sempat bikin untuk semua. Dulu tuh aku inget banget pernah waktu tahun berapa gitu JKT48 itu bikin konten di mana kita ngasih kado ke member tapi diem-diem. Kalau gak salah aku waktu itu pernah dapet dari Fanny sama satu lagi member yang udah graduate juga. Terus kalau gak salah dikasih sepatu atau apa gitu. Jadi itu konten lama banget, jadi nanti mungkin kalian bisa cek ya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Vioni, terima kasih. Yah, aku sih suka banget ya bikin-bikin hadiah kayak gitu. Misalnya kayak yang baru-baru ini. Kemarin tuh pas Natal tahun baru, mungkin ada beberapa yang tahu kalau misalnya aku tuh bikin kartu ucapan buat all member. Sudah mau diterima ya, semoga bisa disimpan. Aku seneng banget tau bikin kerajinan-kerajinan gitu kan. Jadi aku pikir kalau misalnya aku bikin buat diri sendiri kan buat apa, mendingan aku bagiin ke teman-teman gitu. Terima kasih. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl, terima kasih. Rambut baru. Bagus banget ya. Febri, makasih cantik ya. Banget, cantik. Oke, karena Onil udah begini-gini, jadi aku mau jawab Onil. Jadi waktu Valentine dulu, aku pernah kasih Onil makanan dikirimin. Sebenarnya aku gak dapat Valentine gift, tapi aku dapat balas budi. Jadi kayak mungkin dia gak enak kayak, ih Allah udah ngasih gue, yaudah deh gue kasih juga. Gitu lah. Enggak gitu ya. Iya. Tapi kali ini gue mau minta kado Valentine ke lu sih. Apa? Nomor Mas Onil. Terima kasih. Aduh. Waduh. Maksudnya buat gimana ini. Gimana sih, kenapa gak dari kemarin? Bercanda ya guys. Ada yang minta masuk Kyowo, kita udah pada lupa. Halo semuanya. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. Ya, karena member-member tuh udah banyak banget kayak ngasih aku coklat, kartu ucapan, sembako. Siapa yang ngasih sembako? Ya mereka tuh banyak banget. Sekarang aku mau gantian karena belakangan ini tuh aku lagi suka banget bikin gelang kan. Kayaknya seru deh aku bikinin member gelang-gelang juga. Siapa yang mau? Gak ada. Oh ya. Oke, nanti request ya mau warna apa. Oke. Terima kasih. Champion! Itu belakang putih ya? Halo. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Karena Cige kayak gitu, aku mau ngasih hadiah ke Cige. Apa mau ngasih apa? Ih, kenapa sih kok ngikutin Ola? Gak apa-apa, aku kan suka banget coklat ya, Ci. Aku pengen banget ngasih Cici coklat. Aku masih ada banyak banget coklat. Oh iya, aku juga suka coklat. Oh iya, selain suka coklat, suka aku gak? Suka banget. Udah gitu aja lah guys, makasih banyak. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si, Gracie. Halo semuanya, aku Gracie, terima kasih. Gracie. Oke, kalau aku tuh sebetulnya setiap tahun, kayak setiap acara gitu, misal Christmas atau Imlek, itu aku kasih coklat yang custom gitu. Sesuai temanya. Ya, aku juga enggak. Buat Gen 11. Belum selesai. Dulu pernah kasih buat all member. Gracie belum pernah kasih. Gracie sering tahu bawain makanan. Tahun lalu. Emang iya ya? Tahun lalu. Apa gue yang
dikasih ya? Gue doang yang gak dikasih ya? Dikasih. Ya. Nah, karena tahun ini baru generasi sebelas saja yang menerima dan itu pun bukan tema Valentine, baru tema Imlek. Mungkin aku ingin bertanya tips pada Cepio agar bisa rajin bikinin satu-satu buat para member sama gen 11 juga sama gen 12 juga gitu. Iya. Banyak pesan tambahan untuk para semua member JKT48 ditunggu ya. Ditunggu. Tunggu saya rajin dulu ya. Ditunggu. Segera. Terima kasih. Halo semuanya. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia! Terima kasih. Oke, kalau aku kalau bisa memberikan hadiah kepada member JKT48, aku mau memberikan kembali kepada Lulu. Yang pertama. Aduh. Lulu tuh lucu banget tau. Alay. Zuzerli, Lulu tuh lucu banget. Jadi kamu kamu selain coklat, kamu sukanya apa? Kakak. Ada hal lagi gak yang bisa aku berikan ke kamu? Sayur. Sayur? Oke, okay, boleh deh. Aku nanti kasih sayur ya. Aku tahu. Apa? Kitchen set. Banyak mau. Gak tahu diri. Oh, bisa ya dia? Oke, okay. Iya tuh berarti tau lah ya, kalian lah ya, ngerti lah ya. Ya, kedua aku mau memberikan kepada Gracie 6CC. Karena dia baru dipromosikan dari training. Keren banget. Selamat ya. Terima kasih, Cici. Gracie, minta mobil. Kasih kunci rumah aja, Ci. Kunci rumah aku maksudnya. Ya, selamat ya, Gracie. Terima kasih. Energi kecantilan aku hari ini sudah meningkat se-200%. Jadi aku mau kalian pilih Don't Touch atau Pink Pang Pong. Don't Touch! Itu emang harapan aku, terima kasih. Mas Wes, selamat malam. Cahanku, aku akan menerima setiap hari. Panjaku, Mute! Don't touch! Terima kasih. Kamu deh. Karena aku anak dari ibu yang suka membuat brownies, ya. Jadi aku udah pernah memberikan brownies hal-hal yang manis kepada teman-teman aku. Apalagi waktu STS aku tahun lalu ya, ada yang inget gak? Enggak. Ingat. Iya dong. Oke, gitu aja sih. Jangan lupa beli. Jangan lupa. Udah ngerti kan? Gak perlu di kode-kode lagi kan? Siapa dari yang belum masuk? Jangan lupa diadain ya. Selamat malam. Malam. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi dari Training JKT48 Grand Splash. Terima kasih. Michi. Oke, jadi aku mau jawab. Aku tuh pernah aku pernah bagi-bagi paper rings ke member-member. Paper rings. Yes. Cincin kertas. Iya. Kok aku gak dapet sih, Michi? Katanya ke member-member. Aku juga gak dapet. Aku juga gak dapet. Makanya aku bingung. Maafin aku, Michi. Nanti ya, Kak. Nanti aku bawain. Gak mau, aku main sekarang. Bercanda ya. Nanti aku bikinin buat semua member. Michi, aku belum. Belum dua. Nah, tiga. Enggak kok, aku simpen kok di tempat kamu kacamata. Kamu enggak sama Gen 11 lagi soalnya. Makanya Cici cepet nyusul ya. Cici cepet nyusul. Ya. Amin, doain ya Cici. Sekian, terima kasih. Amin.
maaf ya. Kalau misalnya aku boleh kasih sesuatu ke member-member ya. Kalau dikasih mah sering lah, gak usah ditanya. Kalau misalnya mau dikasih sesuatu ke member-member, aku maunya ngasih sesuai kebutuhan mereka. Misalnya nih, si Lin nih. Si Lin, misalnya dia butuh kaos kaki, aku kasih dia kaos kaki loh pernah. Kak Flora butuh apa? Hadiah 200 show. Wow. Apa ya? Mobil. Boleh, boleh, boleh. Tanah ya. Aja 200 meter. Nanti ya nabung dulu 50 tahun kayaknya deh. Kak Indah misalnya butuh apa? Pita-pita gak sih Kak Indah? Aku suka liat Kak Indah pakai pita-pita. Kalau Ella aku pengen kasih dia kardigan lucu. Kalau si Indira aku kasih dia komik yang banyak. Terima kasih. Iya, yeah. Makasih ya Kiki. Halo semuanya, selamat malam. Seperti apa kata nanti tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta. Halo semua, aku Lin. Terima kasih. Cilin. Yes, oke. Okay. Cilin, aku siapa? Iya. Flora yang tercantik tersayang. Gitu ya, jangan gitu. Oke, okay, kalau gitu aku akan kasih hadiah ke Kak Flora. Lalu gue sombok dulu. Jangan lihat gue kayak gitu ya. Oke, kenapa? Karena Kak Flora itu jadi kemarin kayak gini, Kak. Aku mau klarifikasi dulu. Oke. Aku tuh anaknya Frevlo banget. Frevlo. Kenapa sih? Bentar. Apa Frevlo? Kan jarang ada momen. Bingung. Justru karena jarang ada momennya, sekali ada momen tuh ini. Iya, gitu. Menyentuh hati gitu ya. Ya, aku mau kasih ke Kak Flora. Kak Flora mau apa? Mau pulau pun saya kasih. Silakan Kak Flora, ambil saja diriku ini. Terima kasih. Sabim akan kubuat. Kalian semua menjadi bunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Makasih ya. Aku lumayan sering ngasih hadiah ke member itu coklat ya. Misalnya membernya lagi ulang tahun atau dia lagi ada hari spesial. Tapi kalau ingat aja, maaf ya. Padahal aku susah mengingat. Tapi aku sejauh ini dikasih hadiah sama member cuma sama Freya sama Fioni. Frevlo. Aku pernah ngasih. Iya, kamu juga pernah. Kamu ngasih apa ya? Aku iya aja pernah lupa. Minuman. Maaf ya Indira. Ya enggak apa-apa. Terima kasih. Mantap. Akhirnya Ferry, udah berapa lama? Halo semua, tebak bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah, terima kasih. Kak Indah. Apa sih itunya? Pernah dikasih sama member gitu. Kayaknya, oh iya. Kompor yang pak, oh tapi itu kan ex-member. Kayaknya jangan ngomong deh, sekalinya ngomong gelap banget. Kalau dikasih member kayak banyak ya, Cepio pernah ngasih, sering ngasih, tiap tahun kayaknya ngasih. Kalau misalnya ngasih ke member, aku pengen ngasih ke Lin. Sombongnya mana? Soalnya dia kan 2001 ya. Iya, betul. Gus banget gitu loh, Lin, kita tuh 2001, kamu tuh harus berperilaku kayak aku dan Kak Gita. Sumpah, mau aku kasih semuanya buat kamu. Oke, jadi aku Lin ya, terima kasih. Yeay. Apa?
dulu, apa? Apa? Parkiran sama si Cane. Cakep! Gak sengaja ketemu ayang Mumu. Cakep! Entah kenapa isi pikiran ini selalu saja terbayang-bayang kamu. Makasih ya, Kak. Oke. Selamat malam semuanya. Oh, hayo, konnichiwa. Oyasumi. Aku ingin ada di setiap hari Ibu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Aduh, apa ya? Mungkin kalau jawaban dari aku, jujur kayaknya kalau dari member cuma dapat dari Cepio. 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 Seru nih, seru nih. Dapat dari Cepio katanya. Cepio. Cuma pernah dari Cepio. Selama berapa tahun nih? Cukup tahu lah. Udah dua kali ya ikut Valentine di sini ya, gitu deh. Tapi kalau aku mau ngasih orang, aku pengen kasih ke adik aku Raisa. Siapa yang tahu Raisa? Tahu pasti kan. Ya. Jadi, Raisa itu tuh suka banget ngikut-ngikutin aku. Pede banget. Iya dah. Intinya, jadi tuh setiap aku misalnya beli apa namanya lipstick nih. Dia tuh kayak, lipstick apa tuh lah? Kasihan kali loh, kayak kan dia. Dia apa ya? Ya, jadi Valentine kalinya aku kasih lipstick aja. Soalnya setiap apapun yang aku beli, aku kan paling suka beli lipstick kan. Terus dia tuh suka kepo gitu loh apa yang aku beli. Jadi nanti aku kasih lipstick ke Raisa. Itu dari aku. Terima kasih. Apa? Makasih ya, Cia Ferry. Watashi no kokoro. Aku akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Kak Indira. Jadi sebenarnya ya awalnya aku mau bilang kayak aku tuh sering banget dikasih sama member, salah satunya Ella. Cuman Ella jawabnya nih gak pernah kamper lah. Tuh kan dia bahkan gak inget, jadi ya udahlah. Jadi sebenarnya aku tuh sering dikasih antar member tuh, kita kan kita blocking suka pindah-pindah ya. Nah terus kalau misalnya kita nge-backup salah satu member tuh, member yang kita blocking kita backup tuh sering ngasih kita sesuatu gitu. Contohnya ya, contohnya kayak, aduh aku mau ngasih contoh tapi sama udah ex-member orangnya. Yang mana? Kak Acel. Oh. Terus kan aku kan gantiin booking dia kan. Terus dia ngasih aku coklat. Atau kayak waktu itu aku gantiin bookingannya Kelly. Terus dia ngasih aku minuman, coklat gitu. Kalau aku mau ngasih ke siapa mungkin aku mau kasih... Kak Flora aja nih, tim kamu. Kak Flora aja. Happy 200 show. Terima kasih. Oke, semuanya itu tadi 16 member yang perform pada hari ini. Sekarang mari kita lanjut ke unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Si pembohong, dan yang kelima ada Ponil. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. Mantap. Oke, sekarang kita akan membacakan live X dengan hashtag cara minum ramune JKT48. Oke, let's go. Dari mau dari siapa? Dari dari ini dia nih, aku mau baca yang tengah nih dari Kak Delonix. Selamat malam Cishani, semangat show-nya untuk hari ini ya. Sehat-sehat selalu Cishani, terima kasih sudah menjadi alasan banyak orang bahagia.
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku. Dari Wawa Rakafra. Selamat malam, Ella. Malam. Oshiku yang keenam. Yang keenam. Banyak juga tuh. Selamat 200 show-nya Flora. Lah, gimana sih? Ya, gak apa-apa. Oke, aku ada pantun nih. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Kamis. Maaf ya gak bisa pantun, bisa jadi biduan, biduan for you. Acikimir! Semuanya semangat ya buat show-nya hari ini. Thank you! Thank you! Lucu banget, Ella! Gimana pendapatmu tentang... Oh iya, 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 iya. Semangat, Cebio. Udah, Kak, scroll, Kak. Ella! Itu kamu di showroom kayak gitu, Ella? Iya, Ci. Itu lagi showroom. Kamu ngapain sih, Ella? Iya, Ci. Lagi ngapain, Ella? Lagi maskeran. Ella, kamu tuh kalau di showroom yang bagus-bagus aja. Ya, Cebio. Gak ini tiap pernah pakai wig botak. Itu kan tuntutan dari Om Jel. Oke, lanjut. Lanjut. Siapa mau baca? Ella baca deh, boleh gak? Boleh. Iya, tadi oke dari Kak Unas. Selamat malam all. Malam. Mau ucapin nih selamat kepada Ratu dari dunia Flora yang hari ini 200 show. Widi. Tetap semangat terus dan ada salam juga dari Bang Tio Wong Jogja yang tidak bisa datang ke sana. Huhu. BTW salam sangat juga ya untuk Cilin. Iya, terima kasih. Makasih Cilin. Kak Unas. Siap banyak ya. Aduh. Lanjut. Pak, Ella. Mau balas orang gak? Boleh. Semangat banget. Bercanda kok, Ci. Gak apa-apa. Ya, aku baca lagi gak apa-apa nih, Ci. Gak apa-apa, baca. Gak apa-apa. Aku baca lagi ya, dari Kak Hanun. Selamat malam cintaku, manisku, hatiku, jantungku, urat nadiku, duniaku, semestaku, paru-paruku, belahan jiwaku, separuh nafasku, Cefioni. Oh gitu, Ella. Plot twist banget tiba-tiba muncul. Semangat ya show-nya Ayang, BTS selamat 200-nya Kak Flora. Makasih untuk mention-nya. Ini dia. Putih-putih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Onyo. Aku mau baca dari Kak Aina. Selamat malam Cici Shani, Osiku tersayang, tercinta, duniaku, jantungku, bidadariku. Aduh, semangat show-nya hari ini, hati-hati encok ya Ci. Betulnya selamat 200 show Flora. Selamat Cici. Ada encok, mantap 200. Ini emang semuanya tuh live X-nya tuh pada template atau gimana sih? Duniaku, detak jantungku, cintaku, permata hatiku. Oh, kita cari yang beda, mana ini yang beda kita cari? Coba Kak, scroll Kak. P, tadi apa tuh P? P, iya ada P doang lagi. P. Wes. Flora rambut pendek. Flora bondo. Aku deh ini. Boleh Cici. Selamat untuk pencapaian luar biasa dengan 200 show-nya vlog. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dan kualitas kerja keras kamu selama ini. Nitip teman aku ya di C16, dia oleng dari Flora ke Cynthia. Cukup tahu deh. Aduh, masih zaman oleng-oleng. Mau tambah oleng enggak? Ya, kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi adalah tiga lagu berturut-turut dari kami. Yang pertama ada Imakimito Irareru Koto yang artinya sekarang berada bersama denganmu. Salah. Yang pertama ada
kode kuna balerina yang artinya balerina dalam sepi. Yang kedua ada Ima Kimito Irareru Koto yang artinya sekarang berada bersama denganmu. Dan yang terakhir tadi ada Winning Ball. Siapa yang dapat? Gimana tuh, seru gak? Karena seru banget, kita mau ngapain sih guys sekarang? Main! Kita mau main kali ini. Apa tuh? Main apa? Special katanya. Main apa tuh? Kita mau main... Impostor! Ya. Impostor? Ya. Sejenisnya lah. Aku lupa nama judul yang dikasih tahu tadi apa. Impostor? Nah itu. Impostor. Karena ada Ella katanya. Katanya special. Kata kakaknya gitu. Spesial. Apa beti aku? Gimana cara mainnya? Kayak belum pernah aja, Uci. Gimana cara mainnya? Gimana jadi? Ntar kita bakal dikasih key card. Uh-huh. Nah, nanti tuh ada satu orang yang beda, tapi dia gak tahu kalau dia tuh beda. Jadi kita harus mendeskripsi. Jadi kita harus mengambil satu-satu dari kertas ini. Oke. Masing-masing satu. Ih keren banget, tumben niat main game. Dari kemarin-kemarin tau lo. Kan dulu pernah gak? Aku gak pernah main ini. Position kak, ini, position. Ini gamenya Ella guys. Oh, Ella sering menang berarti. Special. Bener. Oh iya bener. Iya kan? Udah boleh dibuka? Kemarin sih dua kali kalah. Udah, ya. Udah boleh dibuka, oh belum. Oke udah. Buka bareng-bareng. Oh maaf. Okay. Maaf deh. Udah, katanya lo tau gamenya. Kok udah dibuka semua? Belum. Oh, kakak tadi bareng-bareng. Oke, okay, udah buka. Oke, ayo. 1, 2, 3 buka. Oke. Okay. Udah? Okay. Udah. Nah, sekarang kita sebutin ciri-ciri, satu ciri-ciri dari... Ya, dari kata yang kita dapatkan. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. 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 Dari Imbina dari, ya? Dari Ella, dari Ella. Dari Ella. Dari Ella. Oke. Okay. Okay. Kenapa gitu sih? Barang. Ya, Tuhan, sas. Main aman. Gak sas, itu main aman, Cici. Oke, okay, lanjut, Flory. Cantik. Wow. Okay. Gracie. Aksesoris. Aku bisa dipakai. Rambut. Pink. Warna-warni. Stop, kenapa tawa-tawa nih? Ah, diem. Ya. Bercorak. Oh, iya. Muter sekali lagi deh. Nih. Mau muter sekali lagi. Muter sekali lagi. Sekali lagi. Boleh ya? Boleh. Banyak jenisnya. Aduh. Waduh. Kan dia tuh si Ella tuh emang. Banyak modelnya. Sama itu kan, sama itu. Banyak jenisnya sama itu. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yaudah. Gracie. Bulat. Bulat. Pita. Tajam. Hah? Tajam. Ini dia banditnya. Bukan ya? Sabit. Mudah didapatkan. Boleh kalimat panjang gak sih? Boleh. Boleh kan? Ada yang dari plastik, ada yang dari kawat dibalut kain. Oh iya. Oke. Oke. Udah. Ini serius ada. Oke. Okay. Impostornya. Ada impostornya. Oke. Okay. Ya? Voting ya. Voting enggak boleh enggak? 1 2 3. Kak Flora. Michi. Tigre. Michi. 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 Kak Flora. Michi. Ella. 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 Benda banyak model banyak apa banyak jenisnya itu udah itu menggambarkan yaudah, banget. Kita sebutkan apa yang ada di dalam kertas ini. Satu, okay, satu, dua. Oh, yaudah, yaudah. Udah tebak kan ya tadi siapa tadi aku belum. Hah? Siapa yang belum nebak? Nebak dulu. Okay, Indah. Okay. Langsung ngomongin kali satu, satu. Aku Kak Indah deh. Aku Kak Indah. Aku Ella. Oh Cici. Aku Cigre. Aku Kak Indah. Oke. Oke. Kita tebak. 1, 2, 3. Bando. Tuh kan aku benar. Siapa? Aku! Bukan dibilang Cici! Aku Mimi, Cici dan Mimi apa? Eh iya, pantesan dia bergerigi apa? Tadi bergerigi. Tadi Cici bilang tajem. Pantesan tajem. Tajem. Kan ujungnya bando tajem. Tapi bando juga ada geriginya sih.
yang sebut Michi cuma aku ya? Iya. Iya, Ci. Emak, emak tuh dengerin. Siap, Ci, siap, Ci. Bagus banget. Lanjut ya, guys. Lanjut, lanjut. Makasih ya. Makasih. Apain sih, Kak? Bisa kalau dapet yang terakhir, Kak. Iya, itunya. Poster ya. Enggak. Makasih, Cici. So tahu. Makasih, Cici. Sesuai pengalaman. Okay. Nah, ini dari Kak Indira. Nah, boleh, banget, boleh banget. Dari aku ya? Oke. Okay. Okay. Oh, buka dulu. Oke. Okay. Oke, okay, buka dulu, buka dulu. Udah belum dibuka? Udah. 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 Aku beli. King Nasar. Oke. Okay. Hah? King Nasar? Kalau King Nasar, gue udah mati. Ah, kok masih? Apa? Oh, udah Cilin. Impostornya. Apa sih? Enggak, ayo, ayo. Satu buat terakhir. Lanjut, lanjut. Lin, ayo Lin. Ya. Hah? Aku. Bener. Lin apa Lin? Iya. Oh, udah mati. Iya, udah mati. Udah mati. Item. Oke. Okay. Okay. Michi. Gelap. Oke. Oke. Okay. Okay. Cici, gak kelihatan. Oke. Okay. Jelek. Michi apa tadi Michi? Gelap. Oh, oke, okay, oke. Okay. Flori. Kesusahan. Oke. Okay. Kadang membuat orang panik. Ella tuh suka sas tau. Padahal dia benar tapi dia suka sas. Oke. Okay. Lin. Aku juga Lin. Cilin. Kali ini dengan okay. Yang paling mudah. Soalnya, satu, dua, tiga. Seperti mati lampu, ya sayang. Kamu apa? Kan? Ruangan yang gelap? Hah? Iya, sama. Ya, jawabannya apa? Apa? Lah kan ruangan gelap bukan benda hidup. Iya, kamu jawab apa? Tadi yang apa, Cici? Ruangan yang gelap. Kamu tuh impostornya. Iya, sama ya, Cici. Ruangannya sama mati misteri. Makanya aku King Nasar. Oh, iya, sama ya, Cici. Oke, oke. Oke. Gimana guys, okay. Seru gak permainan kita? Seru. Seru banget. Seru tahu. Tumben banget loh di permainan kali ini Ella nggak jadi impostor. Yeah. Biasanya dia impostor terus guys. Biasanya. Oke okay, guys. Jadi kira-kira teman-teman kita punya keseruan apa lagi ya? Kita panggilan aja yuk. Teman-teman. Teman-teman. Yeay. Santai aja dong. Jambu teh. Dibentak ya. Adin kemalu teh, Adin teh. Apa? Jadi ngapain nih? Oke, okay, karena tadi mereka udah main game, kita juga ada games. Wow. Nama gamesnya tuh tebak sesuatu apakah ini. Oh ede. Sebenarnya kayak biasa sih. Biasa ya, beda nama doang ya. Beda nama doang ya. Biasa. Jadi dong. Nanti aku kasih tahu satu clue-nya ke member paling ujung. Nah. Member itu harus peragain apa kata tersebut sampai member yang terakhir. Nah, yang terakhir harus tebak. Oke. Oke. Jadi sebenarnya karena tadi Cisani ngomong, aku ngomong yang paling ujung. Ya udah gak apa-apa, Cici pertama. Maaf ya, saya agak trauma paling terakhir. Apa-apa. Apa gitu? Member atau apa? Campur-campur. Oke, okay. Sama di sana. Oke, okay. Ada kategorinya gitu? Ini benda. Benda? Oke. Okay. Bukan orang? Bukan. Oke, okay, benda. Apa benda? Kalau yang benar. KRL. Ini susah sih. Gila, benda. Kayak meme. Lucu.
tim guys. Satu timnya harus bener. Oh iya. Allah Allah ya Allah. Nah, aku sosok Nova sih. Oke, Vioni, the moment of itu truth. Sesuai ya, itu sesuai. Aduh ini kalau salah dari Cisani nih masalahnya. Enggak. Pertaruhannya sebenarnya Cisaninya benar. Enggak, maksud itu maksud aku bukan salahin Cisani juga kan. Iya. Maksudnya aku enggak boleh salah menebak dari Cisani. Apa ya? Kita kasih 3 kali deh, 3 kali okay, percobaan. 3 kali kesempatan ya. 3 kali kesempatan. Yeah. Coba. Oke, okay, yang pertama. Heavy rotation. Hah? Oh? Perasaan benar. Oh, benar. Salah, 2 kali lagi. Jam waker. Benda. Jam waker bukan benda ya? Benda juga. Benda dong. Sebenarnya tadi Cisani peragainnya bener. Pom bensin. Salah. Nyerah. Sebenarnya jawabannya yang benar adalah laser. Tapi Cici Sani meragainya center. Cici, center RKJ tau gak? Emang bisa? Harusnya tadi Cici Sani gini. Tadi aku gerakan gini, tiba-tiba Ola begini. Ya, Ola begini, tuh. Udah. Lu paling depan. Oh, gue yang meragain. Ola, tukar. Cici Sani lagi. Tukar. Udah, aku paling ujung. Tukar. Oke, O'Neal. Ini semua aduh, masalah ada di tangan nih. Kamu ya. Oke. Okay. Vioni terserah mau di mana aja boleh. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Cici percaya sama aku, Cici. Eh, jangan lihat. Coba sekali lagi. Harus persis. Harus kayak gitu. Eh jangan aneh-aneh guys. Cuma kalau lu gak tahu ini keterlaluan. Maafin ya. Kurang mirip. Udah sampai mana sih? Coba baru dilihat. Kasian Cisani peragainya. Maaf banget sih ini dari dia. Aduh. Mall-mall. Hah? Badut brand. Hampir. Hah? Badut, boleh sebut brand? Badut apa kak? Tukang lap. Salah. BD Idol nanti. Salah, boleh udah. Tahu apa? Jawabannya sebenarnya adalah naga. Oh, kan, tapi O'Neal peragain barongsai. Tereng-teng-teng. Barongsai ada di mall. Ada dong. Di mall Taman Mini enggak ada. Ya.
Kak. Lu adain dong. Oke, nanti kita bikin ya. Ditunggu ya. Jessie yang main. Jessie Barongsai kan? Jessie Barongsai. Iya, Jessie Barongsai. Ini mah lagi tempat les loh. Lagi gak? Oh, udah. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke lagu berikutnya. Aku Shino Ai, Cinta di Dalam Handshake. Terima kasih. Terima kasih. Adalah semoga semuanya makin semangat ya dan senang terus berada di sini maupun member dan penonton semuanya. Semoga JKT48 juga selalu memberikan dan termasuk aku selalu memberikan kalian kebahagiaan lewat show-show yang kita tampilkan gitu. Terima kasih ya sudah merayakan 200 show aku. Sampai jumpa di 300, 400, 500, 600. 1000 plus, 1000. Flora 1000 show. Oke, okay, terima kasih ya. Yeay, terima kasih Flora untuk kerja kerasnya. Ya, tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Bowling Gumbo, Harapan Bowling. Dan yang kedua ada 16 Warna Krayon Mimpi. Yeay. Tapi sayang sekali sekarang kita sudah sampai di lagu yang benar-benar terakhir. Tapi semoga lagu yang terakhir ini bisa membuat hati kita menjadi hangat ya. Dengarkanlah Ramune no no mikata, cara meminum Ramune. Semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Pertunjukan hari ini telah berakhir dan semoga lagu-lagu yang tadi kami bawakan bisa membuat hati kalian tenang dan lebih semangat lagi untuk menjalani hari esok. Untuk kedepannya pun mohon bantuannya selalu untuk JKT48. Semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Izinkan kami untuk memberikan salam sekali lagi. Seno.
kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Flora, terima kasih.